Jabatan Imigresi Malaysia mengusir seramai 12,380 pendatang asing tanpa izin atau parti dari negara ini sepanjang tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah Imigresi Datuk Ruslin Jusof berkata, mereka yang dihantar pulang ke negara asal adalah dari Filipina, Indonesia dan Myanmar bermula 1 Januari sehingga 30 Mac melibatkan 9,906 tahanan lelaki dan 2,774 tahanan wanita. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV, guys. Sudah dengar dari berita yang di awal video tadi. Kalau kerajaan Malaysia dalam waktu 3 bulan saja akan menghantar balik ataupun mengusir ke negara asal pendatang asing seramai 12.000 lebih, guys. Dan awal bulan 1 tahun depan nih, mereka yang 12.000 itu sudah diproses dan akan diusir ataupun akan dikembalikan ataupun dihantar ke negara masing-masing, yaitu dari Filipina dan Indonesia dan Myanmar. Jadi buat teman-teman yang ada di Malaysia, TKI-TKI Indonesia khususnya dari Indonesia yang nggak punya dokumen, hati-hati karena saat ini seperti yang kita tahu kerajaan Malaysia akan gencarnya memburu parti ataupun pendatang asing tanpa izin. Karena bagi kerajaan Malaysia waktu yang sangat-sangat cukup banyak, masa yang banyak telah diberikan kepada teman-teman kita ataupun parti ataupun pendatang-pendatang asing yang nggak ada dokumen. Mereka telah memberikan satu kesempatan ataupun memberikan satu peluang untuk mengikuti program RTK. Jadi yang nggak sempat mengikuti program RTK, hati-hati. Dan yang masih degil, nggak mau balik ke Indonesia, ke Bangladesh, ke Myanmar, India dan lain-lain, jadi hati-hati karena saat ini gencar-gencarnya pihak imigrasi akan memburu ataupun menangkap para parti-parti yang nggak mau membuat mengikuti program RTK ataupun nggak mau kembali ke negara mereka, guys. Dan ya seperti kita tahu di TikTok banyak sekali komplain dari warga tempatan, khususnya buat pendatang asing yang degil, buat pendatang asing, warga asing yang nggak mau punya dokumen, mereka sudah berani berjualan, berniaga di seluruh tempat Malaysia ini. Jadi warga tempat ini sangat-sangat berang, sangat-sangat marah karena mereka dengan sesuka hati berjualan tanpa menggunakan lesen dan tanpa menggunakan izin dari kerajaan. Jadi supaya itulah mungkin dari pihak berkuasa Malaysia tidak begitu ketat untuk menjaga. Jadi rakyat Malaysia sendiri kadang ada yang bertindak seperti Ustadz Sopian dan teman-temannya telah menggempur ataupun permis-permis yang dimiliki warga asing. Jadi mungkin sebab itu kerajaan Malaysia sekarang gencar-gencar untuk memburu parti yang nggak punya dokumen di Malaysia. Dan program RTK ini akan habis pada tanggal 31 Desember tahun ini, guys. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sudah mengikuti program RTK tapi permitnya ataupun paspornya belum siap, nggak usah merayau-rayau karena nanti akan jadi masalah juga. Dan banyak sekali roblok-roblok buat mereka ataupun teman-teman yang nggak punya lesen kendaraan. Jaga-jaga jangan sampai mereka ataupun Anda semua kena tangkap karena memang sekarang gencar-gencar kerajaan Malaysia membuat satu operasi, guys. Jadi sekali lagi aku selalu menyarankan buat teman-teman yang kosongan yang gak punya dokumen, sebaiknya Anda kembali ataupun balik ke negara asal Anda karena saat ini sangat-sangat gawat. Kalian akan diburu karena memang kalian salah dari segi undang-undang. Jadi siapa saja yang masuk ke negara orang nggak punya dokumen, nggak punya permit kerja, mereka akan dikenakan denda ataupun di proses hukum karena tentu saja Anda semua melanggar hukum di negara tersebut, guys. Dan baru-baru ini seperti yang kita lihat di TikTok, di Kota Raya, Kompleks Kota Raya, pihak imigrasi telah menyerbu dan banyak sekali warga asing ataupun pendatang asing yang nggak mempunyai dokumen kena tangkap. Yang paling banyak di situ biasanya dari Filipina, Indonesia, India,
Myanmar dan banyak sekali warga asing yang kena tangkap. Jadi totalnya sangat banyak sekali di kompleks Kota Raya, guys. Jadi kompleks Kota Raya ini adalah memang banyak sekali tumplek-bleknya tempat berjualan ataupun tempat lepak, tempat nongkrong warga asing yang ada di KL ini, guys. Jadi Kota Raya itu sangat-sangat meriah. Tapi dalam 2-3 hari ini pihak Immigration Malaysia telah melakukan operasi besar-besaran dan lebih kurang 400 lebih orang sudah kena tangkap. Jadi sekali lagi hati-hati yang nggak mempunyai dokumen, yang masih degil di Malaysia ini, sebaiknya Anda balik karena sangat-sangat berisiko. Bukan hanya Anda sekarang yang berisiko, tapi keluarga Anda di rumah akan berpikiran was-was dan takut kalau kalian kenapa-napa, guys. Jadi aku harap nanti kalau kalian masih ingin kerja di Malaysia, mengikutilah undang-undang, mengikutilah prosedur yang telah ditetapkan antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia. Semoga ini bermanfaat dan tidak ada lagi teman-teman kita yang kosongan ataupun yang pati yang nggak punya dokumen, khususnya dari teman dari Indonesia, biar kita di sini bekerja aman, nama baik kita pun bagus. Jadi berpikirlah sebelum masuk ke Malaysia, jangan sampai kena tipu agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Karena masih banyak teman-teman kita yang kena tipu agen, katanya bisa bermain di Malaysia, bisa mendapatkan pekerjaan, tapi akhirnya nggak bisa membuat permit, nggak dapat pekerjaan. Akhirnya Anda semua akan menjadi kosongan dan menjadi pati di sini. Dan kalau sudah menjadi pati, otomatis kalian akan diburu, dan jika kalian kena tangkap, proses hukum akan dikenakan dan denda akan dikenakan kepada Anda semua, guys. Oke, sampai di sini, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dadot.